That's right lagi guys ya, aku malam ini ditemani Aji guys, mantap. Rencananya malam ini ingin ke Cicalengka Banjarmasin guys, tempatnya ada gaul Banjarmasin, that's right. Ketemu manusia milenium tos dulu, mantap. Gak lama tos lampu hijau, kita langsung menuju dengan kecepatan 1.500.000 mph untuk menuju Cicalengka Banjarmasin. Ketemu lampu merah lagi guys, tapi sebelumnya aku mau ngecek isi mobil dulu, ada cewek cantiknya gak? Ternyata katanya dulu, please bisa lihat. Nyanyi. Ya seperti biasa lawannya selalu nyanyi kalau di jalan guys, biar gak ngantuk. Setelah ribuan kilometer berlalu, Aji ada ide untuk mengajak ini terus di video call lah Indi. Ternyata Indi kemirisan ban atau kebocoran ban guys di Cicalengka tempat anak gaul semua di sana Banjarmasin in the house yo. Ya kita otak kesana lah, let's go. Setelah 3 bulan perjalanan akhirnya kita sampai di Cicalengka Banjarmasin tempat anak gaul ngumpul biasanya. Ibu tidak bisa masang bannya guys, ternyata dia kecapean sampai rubahan di rumput ya guys ya Cicalengka. Tapi walaupun bersiko dengan khawatir guys ya. Setelah 5 jam beristirahat guys, akhirnya kami memutuskan untuk bergotong royong masang bannya karena dia tidak mampu sendirian. Dan aku bertugas di bagian penerangan guys, dan cahayanya mengenai matanya dan dia mengamuk sejadi-jadinya guys, hingga ingin membeli lahan di Cicalengka dengan pinjol guys. Setelah mengalahkan Dajjal begitu lama, akhirnya bantar pasang juga guys. Lalu kita otw ke rumah India guys ya, untuk mengambil motor yang ingin dia pakai untuk riding bersama kami ya guys ya, aku dan Aji. Tapi sebelum itu dia harus mandi wajib dulu guys selama 5 jam. Fuh, lama banget. Setelah dia menyelesaikan mandi wajibnya dan dia juga udah siap dan kami pun siap, akhirnya kita berangkat juga guys. Kemana guys? Okay. Ikutin aja ya guys kisah kita malam ini. I'm not in a mood cause my flight delayed, so I jumped on a private jet. Wise man man talking about inshallah, these times he don't even pray. Wise man man wearing a Jesus piece. Itu kelarangan bang, bukan mahal lagi, kemahalan. Murah baik. Iya sih. Salah aku guys. Nah, makanya kamu salah harus. Makanya. Kada, aduh sudah gini gak usah dibahas bang. Ada yang berkisah. Ikan bi. Siapa kah tuh berkisah? Sekalinya ini marahin besar. Jadi guys ini penuh sensor ya guys ya. Gue suka dari Indi tuh. Dia tuh ngomong di depan guys. Nyam. Kenapa? Padahal. Gue kira kenapa? Ini apa? Dia ada heater buat loh. Ini kan motor Eropa. Di sana kan dingin. Jadi kalau reading dingin, habis itu biji batu panas. Kapan ini? Lu kan orang lama di NL nih. Lu jelasin deh, coba NL tuh kemana deh? Orang-orang NL lagi sibuk cari cuan, ada yang jadi family man, rata-rata jadi family man guys. Udah punya anak, BY, Bang Medi, Bang Andre, gabung sama anak Harley ya kan. Ya, terus? Habis itu Om Nor gabung sama anak Harley juga. Ini jangan dikupal ya, ajudan. Masalahnya rumahnya sembarangan loh, didatanginya betembak. Nanti kita lihat HBI ya, masuk ke HBI nanti ya. Kayak dulu, mengenang dulu. Mana masih sunyi jam sini? Oh ini jam 12:30 malam ya dulu ya? Iya, masih sunyi bang. Aji buka jalan lagi, Aji buka jalan. Nih boleh gak nih, kita bahas flashback nih. Masa jangan flashback sama mantanku, aku sekarang udah punya cewek yang tersayang sama Umi. Bang, berat sayangnya siapa? Kangen banget. Wah kangen banget gua dengar riding bareng kayak gini suaranya. Suara apa? Ini suara 4 silinder. Nes, itu tuh di asikku bisa diganti pakai GPS chip. Jadi minta gigi itu ke depan gini nih. Oh, di BMW itu bisa disetting ya? Ambil semua motor kita. Itu ada quick belum? Oh, belum sih. Oh, dia harus pasang quick shifter dulu. Ntar dapat adaptor atau adjustment biar bisa diganti GPS. Oh, I see. Soalnya pindah giginya tuh lebih efisien, lebih cepat. Dia anak mobil, dia tahu tentang motor juga. Ya, gitulah. Seru, guys. Tapi, ya mereka anak motor yang lain pada sibuk cari cuan. Sama semuanya udah berkeluarga juga. Di Banjarmasin semuanya serba musiman, kalau udah nggak musim lagi, moge-moge pada dijual gitu kan ya? Mungkin
ada kebutuhan pribadi yang lain, jadi mau nggak mau di ya perlu merasakan juga kan benda yang kita sayang mau nggak mau dijual buat mutar duit. Kalau buat usaha gitu ya? Ya buat mutar duit, buat cari cuan. Nah, kalau duitnya udah kumpul lagi ya beli lagi. Aduh, enak lo baterai. Ya udah berarti guys, kalau terputus berarti he's done. Lo kapan nikah jadinya? Yang ada ini cuma si Kristen. Aduh. Masih Kristen, tapi dia udah ada niat buat kita, udah ngobrol sama bapak mamanya. Kenapa enggak lu aja nih yang pindah nih? Ipar. Ipar. Boleh nih, mulai kecil aku udah mengikut Nabi Muhammad. Masya Allah. Akan aku Islam, Allah. Alhamdulillah. Iya, Iblis. Nah. Ini kamu mau kabel ke sana ada? Nah, ini kayaknya mati. Ya, yeah, it's done, guys. Paling nanti paling nanti pinjem di itu aja, guys. Di kafe temennya ini. Katanya dia ada jual puding enak. Let's go aja ya kan. Okane kasegu orera wa star. He's the boss, man. He's the boss. Harry Davidson, man. Mana kafenya? Jadi kayak aja ada chargeran mikro anunya di sana. Manis-manis aja om. We going home now. Okay boys, time to go home. Namanya emang Huda ya? Huda emang namanya ya? Indi. Oke okay, guys. Ah, itu udahlah. Gak perlu lah ya tadi. Nyawa jadi ngaji lagi kuah. Jangan sampai nyampe lajuan. Mati lampunya udah. Hati-hati lah. Yun udah, makasih udah tadi. Marsha, keren kau deh. Intel. Evotech. Oh, Evotech. Model Evotech daripada RG, menurut aku kalau Evotech ini lebih tipis. Ini punya Aji, ini punya Aji. Ini punya Bang Haikal, ini punya Bang Haikal. Kurang. Pudingnya tuh loh keren, sumpah. Terus yang nongkrong juga anak muda gitu ya kan. Emang lu tua, Bang? Ya, gua sama Indi tua. Enggak, aku muda. Aku tahun 2004 lahir, sama kayak My Love Eka. My Love Eka Octavia adalah calon istriku kalau dia Islam. Amin. Dia masih Kristen, ya Allah. Kristen. Tapi keren sih. Dia bakal jadi mualaf, guys, insya Allah nanti ya. Insya Allah, mudahan. Aku tuh kadang mau maksa soalnya nih. Kayak ini lah. Enggak apa, paham gua. Kalau misalnya maksa-maksa tuh nanti kan kita pasti berkelahi saat menikah itu. Takutnya itu jadi bahasan agama. Aku ke Islam ini gara-gara ikam. Ikam bapak nyuruh aku berjilbab. Nah, malas kayak itu. Aku maunya nanti yang kayak pacarannya masuk Islam. Sudah nanya, dia Al-Fatihah sudah hafal. Doa Masya Allah, keren Indi. Doa mau tidur sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya kan setiap mau tidur aku ajarin. Video call lah. Video call guys. Iya, video call. Ada boleh tidur kedua sebelum. Inna Allah sama aku sobi deh. Hahahihi kawan kududa. Hahahihi aku ada kawin. Tahun ini 30. Cuman 4. Gua kelahiran 2007, ini 2004. Gini aja belum jembi kami, masih warna abu-abu. Belum hitam-hitam. Itulah di hari ini guys, aku cari duit mulai jam 6 pagi ya. Terus aku lembur sampai tadi jam 7. Nah, posisinya itu tiba-tiba ibaratnya dari kampus ke Bekasi lah jauh. Terus jam 8 aku jadi tukang tambal ban. Terus disamperin sama One, sama Aji. Habis itu
Kami ke rumah nunggu aku mandi. Habis nunggu aku mandi, riding. Jadi aku gak ada istirahat hari ini. Emang kon mau nge-review motor Onyx. Oke guys, di sini ada apa nih? Hanger buat ini ya? 360. Terus platnya ini kecil. Uh-huh. Ya, gak pake single seat. Gak tau juga siapa yang dibawa. Lo subscriber? Teman-teman. Oke, terus ada chain adjuster. Pakai Aka Covid Undercall. Terus pusatnya dari Arashi Master, tabung master belakang pakai light tight. Carbon Kevlar. Terus punya bang Hekal itu. Creative Concept. Oke, okay. Windshield, windscreen. Orang Indom bilangnya windshield, kalau bule bilangnya windscreen. Tapi kita kalau kita bilang windshieldnya pakai zero gravity. Terus ini pakai Akos 1 yang katanya sangat lembut. Kenapa dia bisa lembut, Dik? Karena di sini ada Ya Allah, deh. Cari telepon. Karena mana ya? Sistem mekaniknya beda sih sama lain. Tahu juga, apanya dia mahal. 400. Ya ada listriknya juga. Listriknya mesti ya. Enggak ada listriknya, cuman enggak ada listriknya. Cuman dia mechanical di dalam dan dalam apalah ini. Ah, tahulah, pokoknya ada harga ada barang. Ini hostnya udah pakai Samco Sport. Host-hostnya ini mahal, guys. Kita kah? Santai aja lah. Oke. Okay. Ayo. Ya. Kita berangkat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, we could go band for band. Fuck that, we can go M for M. Jadi guys, Indi ini adalah orang yang selalu ngingetin gua kalau di NL. Bang Medi, Bang Dey, Indi, satu lagi Bang Agassi. Lima orang ini selalu udah. Tapi Indi ya, kita tuh di NL itu pasti ada drama ya juga kan? Ya, bukan drama, pasti ada. Tapi kita nggak keluar gitu kan ya permasalahannya gitu, iya nggak sih? Soalnya nih manusia ini beda kepala, beda ilmi, berjumpa sama saudara aja. Tapi kerennya NL ya dia, kita tuh marahannya nggak pernah lama ya, pasti akur. Marahannya malam itu, baikannya malam itu. Bener, itu NL dulu tuh, kayak gitu tuh. Lucu tau nggak lucu. Awalnya berantem kan nih sore, kadang udah kemana. Andi. Baik. Cuma lu kan ya di NL yang nggak pernah ada masalah gitu, yang anak-anak mampek gara-gara lu nggak ada kan ya? Ada. Bisa aja dalam hati ini jahat. Ya Allah guys, sensor ya guys ya. Tapi bener guys, ini gak ada sih. Gak ada pernah ada something bad lah. Ya aku pernah tahu. Lagi berantem gara-gara kayaknya salah paham sih. Gara-gara nongkrong kelamaan gak sih? Gak, salah paham. Kan ada cewek, namanya LDR, cemburu tuh tinggi. Yang dipikirkan cewek, kita mata-matain. Padahal kita ngebahas nabi. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu harus maksudnya di sana? Kenapa namanya cewek? Tapi bener sih guys. Gak tahu ya, setiap kali gue diajakin Aji riding, pasti ada apa namanya? Wejangan-wejangan buat gua gitu. Kemarin dari Ko, siapa namanya gua lupa. Ko Ipan sekarang dari Indi. Kalau Ko Ipan bahas tentang ya masalah pribadi gua, kalau Indi ngebahas gimana gua di sosmed. Nah, thank you banget sih masukannya buat Indi sih. Bener Indi ya, gua tuh gak expect bakal ketemu lu malam ini. Emang gak direncanain sama sekali. Gara-gara Aji lo video call aja. Berarti ini emang cara Allah pengen nasihatin gua biar gak egois lagi gitu. Ajaib, boleh. Lewat Indi guys, that's right. Hey, salaman. Masih jauh putar balikannya. Ya, hati-hati lah. Ya. Giring aja lah. Okay. Assalamualaikum. Okay. Woi,
udah pulang di sini. Keren, masya Allah. Ya, yeah, udah keren guys, ini terang guys. Thank you banget ya untuk wali kota Banjarbaru. Lu keren, bapak keren, maaf. Lu gak sopan banget ya pakai lu gua sama sama pak wali kota. Hah? Hai, 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 hai. Aman ya, woi, aman ya. Jangan sedih ya, jangan sedih.